Halo semuanya, kembali lagi bersama Ready to Ready. Oke, kali ini kita kembali ditemani oleh dua orang kakak beradik, yaitu Miku dan Taku, yang sedang bertualang mencari penduduk, mencari teman di tempat-tempat yang begitu luar biasa ini. Hampir semua tempat banjir, ya kan? Oke, ini gamenya apalagi kalau bukan Submerged Hidden Depth. Oke. Baiklah, posisi terakhir. Pada episode sebelumnya kita telah berhasil menyelesaikan stage. Sebentar, lupa coy. Hotel apa ya? Sebentar. Vatna Hotel. Nah, ini dia nih. kemudian di hotel ini kemarin ada yang terlewat, yaitu bunga. Tapi berhasil sudah selesai didapatkan bunga tersebut. Ternyata si bunga itu ada di ujung rambatan. Kan ada pohon rambatan nih. Rambat naik-naik. Nah, di sebelah kanan cuy. Ada rambatan. Kalau belok tuh jangan dulu naik tuh. Nah, di situ ada bunga. Oke lah. Dan ini si Miku dan si Taku lagi ada di tempat sekitaran Vatna Hotel. Jadi sempat explore dulu kemarin sebentar. Oke, sebelum kita pergi ke apa? The Dome untuk masang bunga, kita naik dulu sini, cuy. Nah. Kok adeknya yang naik, cuy? Tumben ya kan. Oke lah. Ini kalau nggak salah mau ngambil buku deh. Oke, kita explore. Oke, ini untuk memberat. Oke. Gitu dong dari kemarin ya kan. Bantuin kek. Sebentar. Nah, ini dia nih. Pemberatnya. Bukannya nggak mau ya kan. Tapi harus ada yang jaga perahu ya kan. Itu masalahnya coy. Makanya nggak bisa dua-duanya ini bertualang. Yeah. Nice. Ini kayak pos buat para nelayan itu kan. Di lautan lepas yang asli juga banyak kayak gini cuy, kayak semacam pos ya kan, untuk nelayan melabuh, berteduh dan sebagainya. Cuman bedanya nggak semegah ini sih. Ini kan bekas apa tuh, ada pipa dan sebagainya. Kayak silo ya, tempat ini minyak cuy. Minyak kami. Nah, ini ngambil buku nih beneran. Oke, kita naik. Ah, tak kalah lincahnya dengan sang kakak, ya kan? Oke. Sudah dimodifikasi sedemikian rupa ini tempat nih. Dikasih pijakan ya kan dari kayu. Ini bisa kita simpulkan bahwa kejadian atau peristiwa atau keadaan banjir ini sudah terjadi sejak lama cuy, ya kan, bukan hal yang baru istilahnya gitu cuy. Ini buktinya kan, kayu-kayu udah berdaun, berlumut. Wih, ini ikan asin. Nice. Salah satu metode pengawetan tertua yang masih digunakan oleh manusia sampai saat ini, yaitu diasinkan. Nah gitu cuy. Dikasih garam ya kan. Mau ngapain nih? Ambil buku kan. Oke, buku sebelah atas sini kayaknya. Nah,
Nice. We are straight. 17 dari 56. Oke lah. Diari ketemu. Semua benda atau objek terdekat sudah ditemukan. Oke lah. Gak ada apa-apa lagi cuy. Jalan buntu ya kan. Nah. Oh sebentar. Hihi. Oke. Okay. Spare part. Dari kapal bekas. Oke, okay, relic. Itu lookout. Sudah kita capture. Apa tuh? Ya, habis lah. Bentar, ada bunga kan? Ada bunga sih. Nah. Hihi. Sebelum nyari seed ya, kita explore dulu deh. Explore dulu cuy. Oh iya 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 iya. Sebentar. Peta mana nih? Cukup jauh dari tempat utama. Ini kemarin sudah 9 flower sudah didapatkan. Hotel bukan yang ini ya. Marinelli kemarin ya, ini kan hotel ini. Batna Hotel. Ini lookout juga. Oke lah, kita ke depan dulu cuy. Sebentar. Tadi yang deket yang mana tuh? Kelihatan yang paling deket cuy. Nah itu tuh. Ya aduh, ngelag cuy. Harus nyantai kayaknya nih. Jangan ngebut cuy. Oke, okay, wreckage. Babas, yuk. Tadi ada bunga, oke okay lah. Kita ke sebelah sini dulu. Look out. Ini belum kan? Belum kita ini kan? Udah cuy. Udah ada apinya ya kan? Bentar. Look out bisa ini gak nih? Teleport. Gak bisa look out cuy. Oke. Tadi nemu bunga di mana ya? Bunga-bunga di tepi jalan. Alangkah indah. Apa tuh? Paus, oke lah. Nah. Yes, sir. Oh, itu tuh. Nice. Tiga dari 26. Banyak benar cuy. Bunga di mana ya? Oke lah, bunker tadi mana bunker? Di perumahan bunga cuy. Nah. Oke. Okay. Nggak ditandain. Landmark nggak dikasih tanda cuy kalau di kompas gini. Mesti diteropong. Oh jauh itu kirain di sini. Bentar. Nah loh. Ah, look out. Kayaklah. Perahu juga belum kita coba yang baru.
nanti aja deh, tanggung sih. Exploration landmark itu ibaratnya ini ikon ya kan. Kalau di Jakarta kan Monas. Ini kan. Nah. Jembatan apa nih? Widih. Ampe pohon tumbuh di atas beton ya kan. Ini saking udah lamanya kali. The sunken apa barusan bridge. Oke. Baru dua cuy. Nah loh. Oke, relik. Ini enak dikasih tanda nih. Kalau relik. Nggak usah lihat-lihat itu cuy. Oke, ini. Wuhuu. Helm gak berani dia cuy. Takut sama the big man atau the mask, ya kan? Ah, robot android. Seperti yang diceritakan di buku harian atau diary ya kan. Para penduduk itu mulai ngumpulin ini benda-benda kuno. Antik, barang antik, cuy. Termasuk yang kayak barusan, gitu kan. Berarti emang udah lama ini tenggelam nih. Semodel televisi, kemudian ada kipas, ya kan. Disebut antik, cuy. Settingnya tahun berapa nih kira-kira nih? Apa lagi nih? Ah, mesin. Okay. Jauh oh ya lah. Oke, bus meter itu ada di pojok sebelah kiri bawah LB, kita lihat. Ini kalau pengen upgrade kita mesti nyari ini, nyari spare part perlu bekas. Nice, 4. Apa? Kayak buku. Widih, ini apa ini cuy? Ini kemungkinan bekas area ini. Kilang minyak istilahnya sih. Penyulingan minyak ya kan. Pertambangan minyak lah. Ini buku mana? Oke, di depan. Tadi bunga kelihatan cuy, tapi lupa arah. Ya deh kan, mana nggak ditandain lagi. Widih, mantap. Kayak area baru. Ini bisa kita apa? Look out. Itu udah belum tuh. Aduh lupa cuy. Kayak buku. Oke, ini agak panjang kayaknya nih. Mesti lewat mana? Wih, jalannya panjang kayaknya ini. Kayaknya bukan lewat sini cuy. Keliling lewat seberang sana, oke. Oh, itu bunga tuh. Kayaknya ya. Gak ada. Oke lah, bagus. Berarti keliling dunia dulu nih. Mesti keliling dunia dulu nih. Oke, kayaknya masuk sini coy.
Itu buat kemarin kan? Oh, bukan sih. Ini tempat kemarin sih. Nah, bukan ya? Tarik, Mas. Kayaknya di GR, bentar. Hati-hati putus. Pada episode kali ini kita fokus nyariin ini deh, relik cuy. Dari benda-benda ya kan. Mencari benda-benda di sekitar kita. Oke. Sebelum naik sih itu cuy. Kita pastikan enggak ada pekerjaan yang harus. Waduh, sebentar. Kita lakukan ya kan. Oke, kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi. Itu nggak usah ditarik. Oke, kita naik cuy. Udah berasa kayak nyari seeds ya kan. Mengambil buku doang padahal. Ini baru nih game eksplorasi. Emang seed di sini cuy. Lilliput Power Plant. Oh, ini memang tempat. Ini seeds ya kan. Kebetulan sekali. Cuman saya tidak sadar barusan cuy. Okay, let's explore this place. Oke. Okay. Sebelum nyebrang. Ini pastinya sih bakalan balik lagi ke sini cuy. Ini kembali ke perahu. Oke, ke atas ini ada jalan. Oh, ini buku nih. Oke. Itu mesti kita hubungkan dari sisi lain. Oke. Lewat perambatan itu tuh di depan tuh. Oke. Okay. Ini bakalan panjang kayaknya nih. Oke, okay, ini juga sama. Kesana mau ngapain ya? Oke lah, tanggung sih. Kita lewat sini cuy. Jembatan. Jangan lupa di belakang ada yang harus kita periksa nanti. Oke, ada ke atas. Ah, treasure. Lilliput Power Plant. Oke, ternyata bukan ini pertambangan minyak. Bukan tempat penyulingan minyak cuy. Tapi ini adalah salah satu pembangkit tenaga listrik mungkin ya. Power plant ya kan. Sumber tenaga, oke. Okay. Nice. Tapi saya harus ke bawah sana dulu. Oke. Okay. Seperti biasa bunga satu biji kemudian siput 9 ya. Waduh, keliling dunia. Nah, itu bunga tuh.
Dance. Oke, jalannya putus di sini. Berarti kita kembali ke tempat tadi. Bentar. Di hari 4, bunga 1, style 9. Oke, seperti biasa. Ih. Ke kiri, ke kanan. Oke, ini tempat awal. Oke. Berarti kita pergi ke bawah sana, cuy. Nah, kesini kan. Kerang, nah, siput, braid style, oke, gaya rambut lagi, coy. Braid itu dikepang ya. Oke, ini untuk nyebrang ke tempat semula. Ini buat, oh itu buka gerbang, oke lah. Yaduh. Mekanisnya ini repotin banget sih. Kalau mesti kayak gini nih, bakalan panjang nih episode. Oke, selesai. Ke atas sana sudah. Kita dapatkan sesuatu. Sebelah sana sudah untuk buka gerbang, ya kan? Berarti kita tinggal naik perahu aja. Ke arah berikutnya, ke arah sini kan? Jangan bilang salah lagi. Oh iya bener, tadi kan kelihatan ada gerbang di sini. Nah ini dia. Lilliput Power Plant. Tapi kok gak ada apa-apa, ya kan? Belum kelihatan, cuy. Sini mau ngapain? Mau ngapain nih? Di gerbang lagi, oke lah. Jangan membuat saya bingung. Tidak ada tempat untuk mendarat. Oh, itu depan sih. Just wait. Lilliput Power Plant. Nah, ini rambatan yang kita lihat tadi di sebelah sana, dari seberang sana. Nice. Oke, siput. Sebentar, ke sana ada tangga, ada rambatan, kemudian di sini udah tanggung sinilah. Ini juga rambatan. Nah, buat naik nyebrang. Gak bisa kesono, cuy. Mesti keliling dulu. Oke lah, keren. Cukup merepotkan. The book. Books. Syukurlah. Gak ada apa-apa.
naik-naik ke puncak gedung. Tinggi, tinggi sekali. Asik. Oke, berarti ke seberang yang satu lagi, coy. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Power plant ini nggak tahu sumber energinya apaan. Dulu sebelum zaman kayak gini nih, apakah pakai nuklir atau memang seed sudah ditemukan jauh lebih lama lagi? Kayaknya pakai seed. Nah, beneran pakai seed, cuy. Karena yang membuat bencana musibah kayak Black Mass ini gara-gara si The Big Man dikasih tahu tentang seed dia kan oleh penduduk. Oke. Okay. Widih. Nice. Hello. Rambutnya triple dot. Oke, ini buat pulang. Pulang ya, oh bener. Ini buka gerbang, oke. Lewat lagi perahu. Ini udah agak panjang nih. Apa tempat yang kita datengin? Jangan sampai lupa perahunya ngarah kemana aja. Widih, jangan nyangkut dong. Oh, kayaknya gerbang ini, cuy. Nah, sebentar, ini kan? Ini ya. Oh iya bener, ini. Ini kan? Ini kali. Oh iya, ini benar. New place, I have a new place. Bunga udah ketemu sih. Tumen-tumenan di awal. Biasanya paling susah nyari bunga tuh. Ya sama aja kan. Bunga, kerang, atau siput. Wih, panik. Widih. Gelantungan. Yuhu. Nice. The plan is getting black, dark. Ini belum nemuin satwa. Oke. Okay. Oke, okay, enggak bisa. Widih. Siang lagi, cuy. Apa nih? Berkasti. Ini kayak pohon ini ya, bunganya kayak bunga apa tuh? Aduh lupa, cuy. Ya, siput. Oke. 5 dari 9.
Lo menemu buku. Ada kemana buku nih? Nah. King Crab. Oke. So strong. Waduh, banyak semak-semak, cuy. Takut ada yang kelewat. Bahaya, cuy. Jangan sampai ada kelewat. Oke. Nah. Enam, tiga lagi. Oke, keren. Agak tricky, cuy. Nice. Widih, kalau siang sih bagus tempat nih. Berasa di kayak di hutan. Banyak pohon gede, cuy. Apa nih? Oh, ini buat turun. Oke. Hihi. Lintasan terjauh sampai saat ini yang pernah kita seluncuri. Seluncur kan. Oke. Okay. Siput. 7, 2 lagi, coy. Ah. Itu dia. The seat. Apa nih? Don. Apaan tuh Don? Baik, kayaknya kesini deh. Berarti kita cek dulu yang tadi di belakang. Up. Widi, ini kayaknya buku deh, beneran buku, cuy. Diari. Oke, ini banyak penduduk nih, ngegambarin ini, cuy, kayaknya. Oke. Okay. Widi. Halo. Laundry, kemudian bekas-bekas ini ice cream, pizza. Ini kayaknya relik dari ini, bekas pertokoan. Nice. Oke. Okay. Apakah ada orang yang diberi ampun oleh Black Plan, katanya? Gak tahu tuh. Right? Aku. Aku. The Black Plan. Oke, ini seberang. Oke, swing lagi, cuy. I'm gonna swing
from the chandelier. From the chandelier. Sebentar. Aduh, gak bisa. Oke. Okay. Oise. Widih, King Crab. Atas bawah, atas bawah. Oke. Okay. Sebentar, objeknya belum ketemu semua. Diari satu lagi, coy. Styles 2 biji. Oke, okay, sebentar di bawah dulu. Hello. Ah, naik. Merpati putih. Ini dia nih. Buku terakhir. Kami mengikuti dia seperti orang bodoh gitu kan. Percaya pada pesonanya. Aduh, sebentar. Aduh, nah ini dia. What price some seeds of mass when we craft so deeply to conform him. Apa harga dari beberapa seeds atau benih dari emas, ya kan? Ketika kami craft so deeply to conform. Apa, ya kan, yang jadi bayarannya untuk hal tersebut, ngikutin si The Big Man kayaknya, ya? We follow him like a fool. Oke. Okay. Atau kepala desa, nggak tahu. Sebentar. Ini banyak yang baru. Oke, banyak yang baru. Oke, nantilah. Yang belum adalah kerang. Bunga sudah, ya kan? Kerang dua lagi, cuy. Belum ketemu, cuy. X tanda apaan, ya? X. Bentar. Gak bisa ngapain, cuy. Waduh, ini gak enak perasaan nih. Sudah menemukan jalan untuk membawa seeds. Ini kayaknya ada yang kelewat, cuy. Siput. Nyantai. Widih, itu hitam. Kayak ular. Oke, okay, nice. Satu lagi, siap. Widih. Gimana, ya? Ini kalau jalannya masih panjang sih bagus nih. Ada peluang di jalan berikutnya. ngapain tuh? Lagi ngebangun ini, coy. Ngebangun tempat ini kayaknya. Oke, nggak ada kan? Kerang belakang. Oke, nggak ada. Nice. Wah, bunganya bagus, keren. Kayak bunga matahari tapi ungu warnanya. Nah.
Itu kerang. Ay. I'm very happy. Oke, akhirnya kerang. Kebawa semuanya, coy. Udah tenang lah. Tinggal balikin seed ke core dari black plant, green plant, atau lain sebagainya. Aslinya sih green plant, ya kan? Tapi karena the mass, karena the big man, mancing-mancing the mass muncul, ya kan? Makanya ini tercemar nih tempat nih. Ini gak mungkin turun. Oh, ini lift nih. Ah, nice. Woohoo. Nice. Cek dulu, coy. Di hari 4 kemudian flower 1 dari 1. Oke. Styles pieces 9. Oke, mantap. Waktunya masang seed ke pusat dari pohon yang satu ini. Widih. Wow. Wih. Apakah pemetaan ini mewakilkan lokasi yang sebenarnya, cuy? The dome di tengah, kemudian seed yang lain di sekitar the dome, ya kan? Patut dicoba tuh, dicek. Kok sedih gitu ya? Biarkan saya sendiri, katanya. Ibaratnya gitu. Oke, ketemu penduduk lain kayaknya. Kemudian mereka disuruh naik. Oke, awalnya mereka menyambut kedatangan kami. Kemudian kita baca nanti. Ini gak tahu sedih karena dia merasa sakit akibat kutukannya, atau karena dia agak putus asa. Bukan putus asa ya, agak sedikit kecewa mungkin karena belum menemukan penduduk. Oke, sebentar. At first they were welcome. Oke, awalnya mereka menyambut kami, ibaratnya gitu kan. menyambut kami, menyalami kami, say hi, ya kan, dengan tangan terbuka, dan memperlakukan kami sebagai ibaratnya satu kaum dengan mereka, ya kan. The brother began to believe. Oke, si Ade mulai percaya, ya kan, bahwa kayaknya si kakaknya itu mungkin benar, ya kan. Benar dalam artian the gift atau apa, kutukan, ya kan, itu adalah kunci untuk menemukan rumah baru, gitu kan. Ibaratnya gitu, cuy. Anggapan si Ade, si adenya si Taku kan. Setelah bertemu dengan para penduduk ini, okelah. Okay. Our history. Cerita kami, sejarah kami. Other, ini lookout baru satu, cuy. Nah, ini kita coba nih. Braid. Punya perahu baru nih. Uhu. Braidnya pendek, cuy.
Kepang pendek. Karena rambutnya pendek kan. Perahu baru mana nih? Idih, keren. Oh iya, bunga. Kita pasang sekarang deh. Dari kemarin. 2 biji kan. Aha. Orange. Ini yang keputih-putihan. Oh, biru cuy. Ah. The son of the sea. Daughter of the sea, ya kan? Mantap. Kemudian apa lagi nih yang baru nih? Creature. Tadi nemu kepiting raja Alaska, ya kan? Kemudian ah udahlah. Itu doang, enggak ada lagi yang baru. Lookout tadi belum keperiksa coy. Ada yang baru kan tadi kelihatan. Tapi malah masuk ke tempat seed itu secara enggak sadar sih. Karena kita enggak sempat lacak juga di teropong, ternyata ada seed coy. Baiklah, untuk episode kali ini sampai sini dulu. Berarti kita sudah berhasil menghijaukan satu lagi tempat, ya kan? Yang menjadikan total sebentar, totalnya berapa nih? Total tempat yang telah kita hijaukan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke lah, 6 beserta dengan the dome, ya kan? Total 6, oke lah. Baik, jadi kita lanjut saja di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton pada video kali ini. Dukung terus dengan cara tonton sampai habis. Oke lah. Thank you. Bye-bye.